Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam silaturahmi, dan salam pertanian organik. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan lagi satu tips bagaimana cara memperbanyak tanaman tomat atau buah tomat dengan melakukan pembenihan buah sendiri. Jadi di sini proses penanaman organiknya akan saya lakukan nanti. Saya mengambil dari bibit-bibit tanaman tomat saya yang sebelumnya saya panen, dan saya akan melakukan lagi pembibitan untuk penanaman berikutnya. Nah, bagaimanakah proses pembuatan benih sendiri pada tomat dengan mudah dan sangat gampang dan serta ramah lingkungan? Nah, berikut kami informasikan cara pembibitan tomat dengan mudah dan berasal dari buah tomat yang lebih sehat dan unggul. Berikut informasinya. Baik sahabat pencinta tanaman organik, jadi di sini saya sudah siapkan beberapa buah tomat yang saya sudah pilih dari tanaman buah tomat saya sebelumnya. Jadi usahakanlah carilah tomat yang betul-betul masak di atas pohon, yang betul-betul masak, jangan sampai diperam. Jadi kita mengambil buah yang betul-betul sehat, kemudian tidak terserang hama ataupun penyakit. Nah, prosesnya sangat mudah sekali. Buah tomat ini bisa kita langsung bibit tanpa harus kita mengeluarkan bijinya satu persatu. Jadi langkah pertama, ya, di sini saya siapkan dulu buat tomat, ada beberapa buat tomat. Ini saya siapkan dulu tadang wadah untuk proses perendaman saya benih dengan menggunakan pupuk hayati. Jadi di sini saya akan merendam kira-kira 1-2 jam. Saya tambahkan dulu supaya mempercepat proses perkecambahan dan tanaman tomat dapat terhindar dari serangan jamur atau patogen-patogen lainnya. Nah, setelah itu kita siapkan buah tomat yang sudah kita siapkan untuk pembenihan. Ya, jadi kita potong dulu ujungnya seperti ini. Jadi ujung ini jangan kita ambil untuk benih, yang kita ambil itu hanya bagian tengah. Kemudian kita iris tipis-tipis. Ya, seperti membuat irisan bawang. Ya, kemudian langsung kita celup di rendaman pupuk hayati. Sama ini juga. Kita buang dulu ujungnya. Kemudian kita iris tipis-tipis. Proses pengirisan sudah saya lakukan. Jadi kita rendam dulu tomat ini sekitar 1-2 jam. Jadi di sini kelebihannya kita tidak perlu lagi memisahkan biji tomat ini dari daging buahnya. Jadi proses penanaman nanti langsung kita menanam seperti ini. Ya, proses penanamannya langsung ini. Jadi kita rendam dulu. Jadi ini kita biarkan dulu 1-2 jam. Baik, setelah perendaman saya lakukan sekitar 1-2 jam. Sekarang tomat ini kita tiriskan. Jadi air ini jangan kita buang. Jadi seperti ini. Jadi sekarang langkah selanjutnya kita siapkan media pot semai seperti ini. Yang saya sudah campurkan satu bagian tanah, satu bagian sekam bakar, dan satu bagian kompos. Ada dua macam sini siapkan. Jadi langkahnya sangat mudah sekali. Jadi buah tomat yang tadi kita sudah iris tipis-tipis seperti ini, tinggal kita simpan saja di atas pot seperti ini. Kita susun. Ya, kita susun seperti itu. Ya, biar jaraknya dekat. Lagi. Nah, jadi bekas rendaman pupuk hayati inilah kita pakai menyiramkan ke pot.
Selanjutnya ya, buah tomat ini kita tutup dengan abu bakar atau abu sekam ya, kita tutup untuk menghindari datangnya semut seperti ini. Jadi tidak perlu ditutup tanah. Nah, seperti ini. Jadi gampang sekali. Nah, sekarang proses persemaian buah tomat sudah kita lakukan dan saya akan perlihatkan hasilnya setelah 1 minggu. Saya simpan. Inilah hasilnya yang saya sudah bibitkan 1 minggu yang lalu. Kita lihat buah tomat sudah mulai tumbuh dengan sempurna dan kita lihat bibitnya sangat-sangat sehat sekali. Sekarang nanti tinggal benih ini kita tinggal pindahkan ke pot-pot semai. Ya, sekarang ini nanti kita tunggu dulu sampai keluar setelah daun lembaga, 2 lembar dari daun lembaga, baru kita pindahkan ke pot semai seperti ini. Baik sahabat pencinta tanaman, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami berikan bagaimana cara menyemai tomat dengan sendirinya. Dengan seperti ini kita bisa memanfaatkan tanaman dengan cara membuat benih sendiri yang aman ya, tanpa harus kita membeli di pasaran, dan otomatis kualitas buah juga bisa terjamin asal proses perawatan bisa kita lakukan dengan baik. Nah, tunggu video-video saya selanjutnya bagaimana proses penyemaiannya sampai penanaman di lahan. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian organik.